mengajukan diri menjadi seorang nazir. Nazir itu orang yang ngurusin wakaf. Boleh? Boleh. Boleh. Ini ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Kenapa bisa boleh begitu? Iya, boleh jadi ketika dia pengen mewakafkan, dilihat ada orang, dia enggak ngelihat orang yang bisa amanah. Betul. Kita mesti jadi itu ya. Pertimbangan. Jadi ketika dia ngelihat orang enggak ada yang bukannya suuzon, bukan untuk menjaga keutuhan wakaf ini, kemaslahatan wakaf ini. Iya. Maka oleh karenanya boleh seorang pewakaf mengajukan diri menjadi seorang nazir. Demikian.